Assalamualaikum sahabat dakwah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Islamnya Bilal bin Rabah Al-Habsi radhiyallahu an dan penderitaannya. Bilal Al-Habsi adalah sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Pada mulanya, ia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang sangat panas di terik matahari seraya meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Bilal tetap berkata, "Ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah." Pada malam hari, ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Dan pada esok harinya, dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang sangat panas, sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhu silih berganti, kadangkala Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksanya dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, ia menebusnya dan segera memerdekakannya. Orang-orang Arab musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Dan sebagai lawannya, Islam mengajarkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad ahad. Karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita banyak melihat cinta yang palsu. Seorang yang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berguna di dunia dan di akhirat? Cinta itulah yang membuat Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah menggiring dan menghinanya di jalan-jalan, ia terus berkata ahad ahad. Inilah kehidupan yang pernah ia alami sampai Nabi SAW menjadikannya sebagai muazin yang selalu berkhidmat mengumandangkan azan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi SAW wafat, ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Hanya saja ia tidak tahan melihat tempat Nabi SAW yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad, dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, betapa zalimnya kamu sehingga kamu tidak menziarahiku." Begitu bangun dari mimpinya, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu memintanya mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika mulai azan terdengar, suara azan seperti pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Ia tinggal beberapa hari di Madinah lalu kembali ke Damsyik dan wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.